seorang komunikator yang baik, berkomunikasi dengan audiens, bagaimana nak melahirkan speaker-speaker untuk memartabatkan lagi MyWow ke peringkat global. Kita dilatih untuk menjadi fokus. Selepas itu kita buat pelbagai aktiviti dalam team building. Kita bonding bersama dengan anak-anak MyWow dan seterusnya. Kita memberi pencerahan tentang hal tuju dan apa fungsi rakan-rakan kita yang berada di dalam program ini. Camp yang saya sertai yang dianjurkan oleh MyWow ini, okay, satu yang saya dapat membina jati diri saya. Kedua, saya dapat, saya boleh berinteraksi dengan baik, belajar dengan orang yang baik. And then, saya mendapat satu idea macam mana saya harus maju ke depan dengan berkumpulan lagi. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk habis sesi siang tadi dan malam ini kita sudah pun masuk malam pertama kami dekat Sungai Lopo Village. Okay, semalam ni insyaAllah kita ada sesi barbecue, kemudian ada sesi tazkirah sembang santai bersama dengan founder of MyWow, ketua MyWow iaitu Cik Faiz, dan semua tengah khusyuk mendengar luahan hati hala tuju MyWow nak pergi ke mana. So dengan inilah cara kita untuk bagi tahu, sematkan dalam fikiran bahawa MyWow sangat-sangat memerlukan tenaga, idea dan semangat tidak berputus asa seperti mana yang kita selalu laungkan dalam kelas. Yezak layan. Belum saya join MyWow, kita dah dapat supply barang-barang untuk rumah saya lah, terutamanya sebab dia meniaga barang-barang dekoratif, hadiah dan sebagainya. Kita orang terpaksa survey banyak tempat. Kalau daripada Melaka tak jumpa stok, kita kena pergi sampai ke Kelang, sampai ke KL nak cari stok dan susah lah. Dan kita nak cari yang cost effective sebab kita newbie, baru nak mula berniaga. Nak cari yang harga yang paling murah dan yang kualiti yang paling baik. Jadi lepas kita orang belajar guna MyWow, kita orang dapat cari jalan yang sangat mudah untuk beli barang dan dapat kualiti yang kita nak. Sebab MyWow ni dia mudah, dia murah dan dia selamat kita nak gunakan transaksi dia. Melalui program 2 hari ini, alhamdulillah banyak sangat dapat input daripada motivator dengan speaker yang sangat-sangat berpengalaman, dan pada masa yang sama dapat boost up kita orang punya semangat untuk teruskan lagi kita orang punya perniagaan. Dan insyaAllah kami berdua akan menggunakan segala ilmu yang kami dapat untuk 2 hari ini untuk kami berjaya di masa akan datang, insyaAllah. Panjang program 2 hari ni, apa yang saya dapat bersama dengan coach-coach yang terbaik di Malaysia lah. Okay, coach-coach terbaik di Malaysia ni, di mana mereka ni memperkenalkan cara-cara untuk kita berinteraksi ya, berinteraksi dengan lebih berkesan. So
Ini adalah benda yang sangat penting lah, okay? Benda yang sangat penting apabila kita nak berhadapan dengan pelanggan-pelanggan kita, kita mesti ada kebolehan macam ni lah. Jadi apa yang program MyWow buat selama 2 hari 1 malam ni, saya rasakan dia adalah sangat satu satu benda yang sangat sangat penting lah untuk menambah kebaikan dan melonjak satu anak tangga lagi untuk MyWow terus ber- MyWow ni kita punya. Yes, kita punya. Oh yeah. MyWow kita punya. Oh yeah. Yeah. MyWow ni kita yang punya. Yeah. MyWow ni kita punya. Oh yeah. MyWow siapa punya? Kita. Yeah.